221 Rudi pada 035. Juara umum dari Ataya Garden di sini. Siap. Jangan lama, Bang, ya. Oke. Kita panggil segera ke garis start. Ridal 72, Arka 22, Farid Naupal 119. Oh, MG LAT 724 Rudi Sanjaya DRC Dipta Racing. 03 tentunya. Andi Jaya 262, Wahyu 221, Rudi Badak 035, Ham Bay 1001, 1001 maksud kami di sini. Duo Rudi akan berlaga di race kali ini. Apakah mampu Rudi Badak yang tidak asing lagi di crosser Jambi menjabat posisi pertama. Juga kelas bergensi Rudi Sanjaya di sini juga hadir. Ada dua 21 Rimpo Bujang juga hadir di sini. Dan tak kalah bergensinya ada Niko Jimmy. Niko Jimmy di sana. Mm-hmm.
Rimpu raih pertahankan posisi pertamanya di sini. Lap pertama. Thank you.
kala. Jadi selamat bergabung Bung Yoza. Cek saya tiga tiga. Iya, bagaimana komentar Anda pada event kali ini, Bung Yoza? Tampaknya pada event kali ini lumayan meriah. Iya, antusias daripada masyarakat dan para grosirnya cukup lumayan. Iya, menghibur. Kita hadir di sini juga ada grosir dari Sumatera Barat juga hadir, Lampung, Palembang, Bengkulu. Rata-rata dari Sumatera hadir di sini event seri ke-14 Grass Track and Motocross Sirkuit Bulim Jaya tentunya. Tak lupa pula kami sampaikan event kejuaraan ini disponsori oleh Ataya Garden. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Ataya Garden. Iya. Kita lihat apakah sudah ready. Kita lihat 10 crosser akan berlaga di race ketiga ini di kelas campuran open. Saya akan kembali mengecek satu persatu
data para crosser. Dari Kabupaten Tetangga. Ayo gunakan masker semua, Polres sudah masuk. Tolong motornya dimati dulu. Eh? Ini kah? Ini iya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, seluruh penonton, ofisial, dan juga para crossernya semuanya patuh mematuhi protokol kesehatan, minimal pakai masker. Tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak dan ibu sekalian. Kita berharap kejuaraan motocross yang dilaksanakan di Dusun Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Semenggalintas, hari ini Bapak Ibu sekalian akan didokumentasikan dan akan disebarkan. Minimal dari Dusun Tanah Priuk akan memberikan contoh dan teladan bahwa warga Dusun Tanah Priuk patuh prokes, semuanya bermasker, semuanya peduli kesehatan, dan juga crossernya. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tepuk tangan yang meriah. Ini semua nanti akan menjadi inspirasi bagi kejuaraan-kejuaraan yang lain yang ada di Bungo, bahwa dimulai dari Tanah Priuk kita bisa memberikan contoh, bisa memberikan panutan kepada warga yang lain. Dan mudah-mudahan nanti pulang dari nonton ini tetap menghimbau, karena saat ini kita menjelang Natal dan Tahun Baru, saat ini di negara tetangga kita Singapura, Malaysia sudah ada varian baru namanya Omicron. Omicron itu mikro, kecil, dia lebih berbahaya daripada varian yang lama, sehingga kita berharap hari ini panitia sudah mendorong vaksinasi, mudah-mudahan itu bagian dari menuju kekebalan komunitas. Kalau kita sudah divaksin, insya Allah mudah-mudahan seandainya kita terkena COVID, minimal resikonya tidak berbahaya, minimal mengurangi resiko kematian. Sekali lagi terima kasih kepada panitia, saya mengucapkan selamat dan meminta kepada panitia untuk terus mengawal protokol kesehatan, mengingatkan, menghimbau. Panitia saja tidak cukup, panitia saja tidak mampu, panitia saja saya yakin tidak sanggup. Tentunya supaya ini semua patuh, semua baik, semua sehat, harus didukung oleh penontonnya, harus didukung oleh para crossernya, harus didukung oleh para ofisialnya. Sanggup ya, bapak ibu sekalian ya. Jangan takut karena ada Kapolres datang, tapi takut karena kesehatan adalah untuk milik kita bersama. Terima kasih, semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Kapolres Bungo, Pak AKBP Guntur. Kemudian kita akan... Terima kasih sudah hadir di sini.